Apa Habib? Jadi salah satu sifatnya Nabi Muhammad selalu memandang ke depan. Saya ulangi lagi, salah satu sifatnya Nabi Muhammad selalu memandang ke depan. Tidak ada Nabi Muhammad memandang ke belakang. Ahlul Taif nyakitin Nabi, tetap diajak kepada kebaikan. Karena yang diharap ke depan. Nah, saya pernah lihat videonya Ariel Noah. Dia pernah ditanya, siapa sih orang tua itu? Orang tua itu yang ceritanya yang dulu-dulu, dulu saya ini, itu orang tua. Kalau anak muda, apa yang akan kita bangun? Apa yang akan kita lakukan? Ini anak muda. Makanya kalau di hadapan saya ini anak muda, masih cerita, dulu saya kayak gini, dulu saya disakiti, dulu saya dihitui, sehingga gak jalan-jalan, gak maju-maju, berarti Anda sudah tua.